KPK tandai nama-nama calon menteri kabinet Jokowi-JK yang berpotensi terjerat kasus korupsi. Berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK telah menyerahkan rekam jejak 43 nama calon menteri kabinet Jokowi-JK. Sejumlah nama calon menteri terindikasi memiliki catatan kasus di KPK dan PPATK bahkan nama-nama tersebut berpotensi menjadi tersangka. Di antara calon yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sebagian ya, itu ada catatan bahwa kemudian Pak Pak Azul ya yang kemarin menyampaikan uh, di stabilo merah gitu ya. Mungkin uh, istilah ini kali istilah gradasi ya. Nama-nama calon menteri kabinet Jokowi JK yang berpotensi terjerat korupsi antara lain Rini Sumarno. Ketua tim transisi Jokowi JK ini pernah diperiksa KPK terkait dugaan korupsi BLBI 2013 silam. Ketua umum partai kebangkitan bangsa Muhaymin Iskandar juga pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2011. Nama lainnya dalam catatan KPK adalah Direktur Utama PT Pelindo II Richard Jus Lino. Richard pernah diperiksa KPK April 2014 lalu terkait dugaan korupsi proyek pengadaan di PT Pelindo II. Sementara itu, calon Menteri Kabinet Jokowi Jk yang memiliki catatan PPATK adalah Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang. PPATK menemukan transaksi pencairan cek di rekeningnya dari PT Sampit dan pengiriman dana dari PT Prima Call. 2008 lalu. Jumat lalu, Ketua Tim Transisi Rini Sumarno dan Deputi Tim Transisi Hasto Kristianto menyerahkan nama-nama calon Menteri Kabinet Jokowi JK kepada KPK. Setelah menelusuri rekam jejak, daftar nama tersebut pun dikembalikan kepada Jokowi minggu kemarin. Titin Mufti, Tama Gimalaya melaporkan untuk NET.